Halo guys, selamat malam ya guys ya. Kembali ya guys sama King Mobilindo. Widih, ada VKR baru nih. Loh, wah antri. Mobil gantengnya kayak gini. Gantengnya kayak gini loh. Mobil sekarang boleh dikatakan mobil rakyat ya. Mobil harganya rakyat. Ya. Masa sih kok? Under 200 juta ini. Under 200 juta? Apa manual kok? Masem, apa ada 4-4 fire manual, cari kalau ada. Loh, guys harganya gak masuk akal loh guys. Ini yang tipe paling tingginya ya. Loh guys, paling tinggi juga loh. Ya, Premson ya. Kalau Premson tuh kuncinya satu. Kamera 360 wajib. Terus speaker ada berapa ya? 16 apa? Iya, 16 ya kayaknya. Mungkin 16-an lah ya. Aku enggak sempat ngitung. Terus yang ketiga layarnya tengah gede. Apa tulisannya huruf kanji. Nah, itu ya. Kalau yang belum tahu Premson kayak apa, itu contohnya ya. Sekarang kita enggak usah panjang kali lebar, enggak usah basa-basi. Kita langsung inspek aja. Velfire Premson 2008 ya. 8 kok. Tapi yang sudah facelift ya, lampu tumpuk ya. Nah, under 200 juta. Cari lagi di mana kamu? Nah, itu. Ya. Nih. Ya. Guys. Tangan pertama itu berarti ya. Tangan berarti guys. Ganteng loh ini. Langsung kita cek aja. Oke, kok. Kunci remote-nya udah ganteng. Kilas juga pasti. Sender aku lupa. Udah bawa sum dulu. Oh itu, sum dulu guys. Pemenang. Oke. Oke, go. Iya, guys. Kayaknya ya gak malu-maluin lah. Gak malu-maluin guys, aman. Lempeng loh guys ini ya. Kayaknya mata nih makanya. Safe guys. Safero lah, oke lah, Safero lah. Oke ya. Lampunya belakang dulu. Ini guys. Kalau saya sih Velfire ini paling suka betulnya ya. Oh, paling suka. Lampu belakangnya nih loh. Keren. Mewah. Mewah. Oke. Ini ya. Salah satunya juga ini ya. Apa ada kere-kere ini ya? Kerenya ini. Ya. Baut belum pernah dibongkar ya. Oke. Oke, Bro. Please ini utuh semua. Please-nya ya. Kita kalian cek ini, guys. Nah, ya. Oke. Oke, Bro. Sekarang kita lihat karetnya. Ini belum disalon loh. Belum disalon loh. Udah kayak gini, guys. Sih. Nah, guys. Tuh. Oh ya. Utuh ya. Oke. Mobil 2008, Bro. 2008 guys, masih lempeng semua ya bodi ya. Apalagi kalau udah salon. Ini kalau udah di salon ya bisa buat ngaca. Betul. Pasti bisa buat ngaca kalau sudah di salon. Betul. Terus kita cek dalamnya. Jalan ya. Otomatis no malfunction, semua elektrikal berjalan normal, clear semua. Clear semua guys. Ya. Ambiennya apa, ambient lightnya juga masih bagus itu. Ya, ini kondisi belakangnya ya. Oke, masih benar-benar terawat semua ya. Kursi ini blue through ya, jadi kalau sobek atau kempot kelihatan banget, nggak bisa dicuri. Betul kok. Sekarang kita cek dalamnya. Kamu dari sini, aku dari sana. Bersih banget tuh guys ini, kelihatan ya premium. Baunya ciri khas. Nampakannya ya. Lampunya mana ya? Ini ya. Terus kita sekarang hidupin, kita lihat kilometernya berapa. Mesinnya dengerin ya. Suara kok gitu nggak ada ya. Nggak ada kok, aman guys ini. Kilometer 108. 108 guys. Ya. 2008
10 tahunnya 2018. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16 tahun. 16 tahun, guys. Keren-keren ya. Ini kita AC-nya kita hidupin. Tape-nya bawaan aja masih ada. Ini tape ini biasanya sudah hancur. Kalau enggak yang bisa merawat dengan baik. Betul. Ya. Sunroof ya, kita buka ya, belakang itu. Sunroof guys, normal ya. Bocor uang kembali, jadi jangan pernah tanyakan. Kalau di King Mobilindo, sunroof pasti kita sudah cek semua. Kita gucuk pakai aqua galon dulu. Jadi kelihatan, ada tekanannya itu bocor enggak? Kita tutup lagi ya. Tutup lagi, apakah normal? Normal guys. Oke, speaker kita hitung. Tuh, depan dulu. Nih, depan guys. Satu. Nih. Terus, nih. Nih guys. Dua, tiga, empat, lima. Tengah itu. Ya. Belakang. Nah, belakang. Jadi kalau rem sound pasti speakernya banyak. Banyak. Ya, sekarang kita tinggal lihat mesinnya. Oke, guys. Sekarang kita cek mesinnya ya untuk interior. Deril mobil premium, ya, jelas ya guys ya. Ini deril mobil premium guys. Mantap. Speaker Jepang-Jepangnya, ya kan? Kalau mobil Alphard Velfire itu selalu identik dengan huruf kanjinya. Kanji, betul. Nah, ini ya, liftnya ya. Set, kasih itu semua ya. Semua, guys. Taut, kalian bisa cek sendiri. Ya, utuh ya. Oh, ya. Apron. Ini. Oke. Ini mesinnya. Walaupun 2008 cat dari pabrik masih ada tuh. Ya, ini belum di salon ya. Salon ini mobil belum di salon, belum diapa-apain. Nanti kalau sudah di salon pasti kalian akan terkagum-kagum. Terkagum-kagum, guys. Oke. Oke, toh. Kaca belakang. Kaca belakang kita cek. Eh, boleh lah ini lah. Khusus soal layar biar mantep. Oke. Oke, okay, mau komplain apa lagi kamu? Harga termurah, barang terbagus, warna hitam, yang jual terkece. Apa lagi yang mau kamu komplain? Oke? Okay? Oke, okay, selamat malam, sampai ketemu next episode.